gua ini masih panjang terus ke bawah sana, tapi ini bakalan sempit banget. Aduh, kaki gua kram lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ke atas ini apa ya? Bisa lewat sini gak sih? Oh, gua penasaran loh. Men, ini kepala manusia. Gokil. Dan yang ini liat deh. What's up guys, enemy? Balik lagi bareng gue Davi. Dan pada malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur cuy. Dan lokasi yang akan gue telusuri pada malam hari ini adalah sebuah gua tengkorak yang terletak di Desa Kasungai. Dan untuk menuju ke Desa Kasungai itu, gue harus melalui jembatan ini men, jembatan kayu. Dan ini jembatannya ngeri banget loh, ngeri rubuh gue. Mana habis hujan ya kan, licin, terbuat hanya dari kayu. Tapi insya Allah jembatan ini aman lah ya. Di seberang jembatan ini adalah Desa Kasungai. Dan di Desa Kasungai itu terdapat sebuah goa yang tenar disebut Goa Tengkorak cuy. Dan konon katanya di Goa Tengkorak itu dulunya dijadikan pemakaman bagi suku Dayak ratusan tahun yang lalu. Tapi jenazahnya tidak ditanam, melainkan hanya dibaringkan di dalam gua. Gokil men, kebayang gak sih ngerinya seperti apa? Dan katanya sih ya, di dalam gua itu sampai saat ini masih terdapat puluhan, bahkan mungkin ratusan tengkorak kali ya, yang masih ada di dalam gua itu. Nah rencananya gua mau kesana nih, gua pengen review tengkorak-tengkoraknya. Oke, gua sudah melewati jembatan ini. Oke teman-teman, gua sekarang sudah berada di anak tangga menuju ke atas guanya. Guanya ada di atas sana tuh. Ini kayak perbukitan gitu ya. Wow, kanan kirinya di sini ada seperti tempat untuk istirahat. Sebelah kiri juga ada saung gitulah, tempat untuk duduk-duduk. Kita naik ke atas dan ini kondisinya gerimis cuy. Tadi hujan deras banget. Gua nunggu sampai hujan reda dulu baru gua melanjutkan eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi goanya itu ada di atas bukit dan kita harus naik tangga ini nih. Ini kayak semacam tower ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini bakalan capek banget nih. Aduh. Mana anak tangganya tuh kayak terjal banget, cuy. Wow. Aduh. Tinggi-tinggi banget, terjal banget. Lihat tuh. Jarak dari tangga satu ke tangga berikutnya itu kayak sekitar 30 cm gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke. Aduh, lumayan capek gua. Gua sekarang sudah berada di depan menara ini nih, kayak semacam tower yang terbuat dari kayu. Ini kayu apa sih? Kayak semacam kayu ulin sepertinya. Kayu besi. Kalau orang Kalimantan bilang kayu besi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu di bagian bawahnya. Jadi di bawah sana ada rumah-rumah warga di Desa Kasungai. Aduh. Ya, ini semacam tebing atau bukit kali ya. Dan di atas sana ada sebuah goa. Waduh, gue udah ngos-ngosan. Baru setengah jalan. Maklum cuy, nafas tembakau. Aduh. Ini udah rasa takut atau rasa was-was terhadap hewan buas atau terhadap makhluk halus kalah dengan rasa lelah. Karena gue naiknya lumayan. Tadi gue sebenarnya melewati perkampungan, lewati perumahan warga, pemukiman warga, tapi gue nggak shoot. Langsung video ini gue cut langsung di depan anak tangga untuk naik ke atas bukit tengkorak ini cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Tangganya licin lagi, bekas kena hujan. Ini dari atasnya tuh. Kalau kalian melihat ada cahaya-cahaya lampu, yaitu rumah warga. Jadi tentu gue tidak boleh berisik. Tapi kayaknya gue berisik di sini aman deh, nggak akan kedengeran ke arah pemukiman warga.
Cuma ya jangan sampai teriak-teriak lah. Oke. Ya, sekarang gue sudah berada di lantai tertinggi dari tower ini, dan di sini ada tulisan objek wisata Goa Tengkorak, Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang. Dan Kecamatan Batu Sopang ini berada di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dan itu mulut guanya. Gue istirahat dulu bentar karena gue masih ngos-ngosan banget. Ya, 2-3 menit gue istirahat dulu. Habis itu kita masuk ke mulut guanya nih. Dan di dalam sana ada banyak tengkorak, tulang-tulang manusia dari suku Dayak yang usianya sudah ratusan tahun yang lalu wafat. Jenazahnya dikubur di dalam gua ini, tapi tidak ditanam, cuy, bayangkan. Jadi ini adalah tradisi di suku Dayak yang ada di desa, apa nih namanya, Desa Kasungai, sorry gua agak lupaan, yang terjadi sekitar 100 tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih kali ya, lebih lama lagi, gua gak tahu tepatnya berapa ratus tahun yang lalu. Yang jelas tradisi menaruh jenazah di dalam lubang ini sudah ada dari ratusan tahun yang lalu, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini kayak bebatuan ya. Gua gak tahu gua ini gua buatan atau memang gua alami. Cuy, lihat di depan sini sudah ada banyak tengkorak-tengkorak yang disusun. Ada tulang-tulang juga, mungkin kayak tulang tangan, tulang rusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wow, ini pakai lighting nih, yang bagus, biar nggak silau. Oke, man, ini kepala manusia, gokil. Dan yang ini lihat deh, matanya doang, bagian hidung ke bawah udah nggak ada, udah hancur. Oh, ini nih bagian gigi nih. Ini bagian gigi atau bagian rahang. Dan di sini ada beberapa rokok yang ditaruh, entah gunanya untuk apa. Ini semacam sesajen gitu kali ya. Ada juga beberapa tulang-tulang. Gue penasaran pengen megang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, man. Ini tulang manusia, cuy. Gokil. Jumlahnya ada berapa ini kepala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada 29 tengkorak. Dan berserakan juga ini. Ini kayak tulang-tulang tangan, tulang kaki. Sementara sebelah sini, ini kayak tulang pinggul ya, atau tulang ekor, gue gak tahu. Ada juga ini bagian rahang. Gokil, man. Ini guanya sempit banget sih, lihat deh. Antara atap gua dengan kepala gue ini hanya ada jarak beberapa sentimeter doang. Dan ini pun gue sambil jongkok. Sorry banget, gue pakai celana pendek dan hanya menggunakan sendal. Karena sebenarnya gue kesini nih tujuannya tadi cuma mau survei. Sebenarnya gue bawa celana panjang dan bawa sepatu juga. Semua gue taruh di mobilnya Bang Kamaru. Jadi gue kesini didampingi sama Bang Kamaru, diantar sampai ke parkiran mobil. Nah, gue survei ini dari tempat parkir mobil sampai ke goa ini. Ternyata itu jaraknya ada sekitar 1 kilometeran. Jadi gue jalan kaki ini lumayan jauh. Kayak gitu, men. Dan gue setelah survei, gue kayak mau balik lagi ke mobil, mager banget, cuy. Jadi yaudahlah, gue lanjutin aja langsung, gue nge-vlog aja gitu, hanya menggunakan celana pendek dan sendal jepit. By the way, gue penasaran, pengen banget megang kepala atau tulang tengkorak. Bismillahirrahmanirrahim. Man, serius. Ini
pertama kalinya dalam sejarah hidup gue megang tengkorak manusia. Tengkorak asli manusia, kepala asli manusia. Semoga pulang dari sini tidak ada arwah dari salah satu tengkorak-tengkorak ini yang ngikutin gue ke rumah ya. Tapi ngomong-ngomong ya, ini di tengkoraknya ini kenapa ada efek hijau gitu ya? Tuh, sana juga tuh. Ini juga ada efek-efek hijau. Tadinya gue berpikir ini lumut, tapi bukan. Ini kayak sengaja dipilok atau nggak paham gue. Lihat deh yang tulang ini. Ada kayak kenapa ya? Kayak bekas geger otak kali ya. Dan yang tengkorak ini lihat deh. Cuma setengah. Ih. Lihat ini. Ini bagian gigi nih. Cuy, serius habis ini gue mesti cuci tangan nih. Kotor tangan gue. Dan gue ini masih panjang terus ke bawah sana, tapi ini bakalan sempit banget. Aduh. Lihat, ini gue udah jongkok dan gue harus menundukkan kepala. Gila. Sempit banget ini, cuy. Tapi menurut Bang Kamaru sih, kalau di dalam itu dalam luas. Cuma masuknya doang ini susah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gua mau coba masuk. Aduh, ini sih bakalan kotor-kotoran nih. Aduh. Wah. Aduh. Ini kok sempit banget, men. Aduh. Aduh, tas gua kotor deh. Aduh, kaki gua kram lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Ya Allah, lindungi aku. Kaki gua kram. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gue mesti bener-bener pergangan otot nih. Oh. Ya. Di dalam sana memang lega sih. Oke. Oh, akhirnya. Gue sudah bisa berdiri lagi. Pinggul gue sakit ya karena jarang olahraga. Jangan ditiru, gue sarankan sama teman-teman semua harus rajin olahraga supaya ya dalam kondisi seperti ini masih tetap stamina oke dan tulang-tulang nggak pada ngilu dan nggak pada kram nih. Kayak gue nih, ini tulang gue kram ini sebenarnya. Gokil, pintu masuknya sempit banget. Setelah kesini lega ya kan. Ada turunan lagi ke arah bawah sana. Dan lihat deh, di sini banyak stalaktit ya. Sorry, gue nggak tahu dengan pasti, gue lupa. Tapi dulu waktu SD gue diajarin ada stalaktit dan ada stalagmit. Kalau nggak salah sih stalaktit itu adalah batu-batu seperti ini nih yang menjulur dari atas ke bawah. Ini stalaktit. Sementara yang dari bawah ke atas seperti ini mungkin ini namanya stalagmit. Gue turun dulu deh ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Licin. Aduh. Oke. Gue sudah dalam guanya nih. Seperti ini, men. Jadi dulu katanya tengkorak-tengkorak yang di depan itu tadinya ditaruh di sini nih. Bukan ditaruh di bagian depan. Karena di dalam sini lembab, akhirnya sama pengelola tempat wisata ini atau gua tengkorak ini, tengkorak-tengkorak itu dikumpulkan dari yang awalnya di dalam sini ditaruh di bagian depan. Awalnya tuh tengkorak-tengkorak itu tuh ditaruh di sekitar-sekitar sini nih. Sekitar sini. Terus ada yang taruhnya di sini.
pokoknya di sela-sela inilah, di sela-sela antar batu-batuan ini nih, itu informasi yang gue denger. Ini ke atas ini apa ya? Bisa lewat sini gak sih? Gue penasaran. Ada apa di atas sana? Men, ada kelalawar. Oke, gue tidak akan mengganggu. Oh, astagfirullah. Akar-akar kayak begini nih. Kayaknya dulunya di sini tumbuh pohon deh ke atas. Dan gue di sini keringetan parah, cuy. Astagfirullah, apa itu di bawah? Nggak ada apa-apa. Gue ngeri di sini ada ular, cuy. Man, gua ini keren banget. Dan tempat ini mirip banget seperti goa yang dijadikan makam di Tanah Toraja. Kalau teman-teman tahu, di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan juga ada sebuah goa yang dijadikan makam seperti ini. Cuma kayaknya kalau di Tanah Toraja, kayaknya ya, sorry kalau gua salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Kayaknya di Tanah Toraja itu tradisi untuk memakamkan jenazah di dalam gua masih terjadi hingga saat ini, men. Sementara di desa Kasungai di Kabupaten Paser, Kalimantan Selatan ini, tradisi itu sudah ditinggalkan. Karena tradisi itu memang terjadi saat belum ada suku Dayak, warga-warga suku Dayak setempat sini yang memeluk agama. Jadi dulu tuh kepercayaan mereka masih kayak animisme gitu, menuhankan seperti pohon, ada juga yang menuhankan matahari atau barang-barang keramat mungkin seperti itu ya. Sementara saat ini sudah masuk agama Islam, sudah masuk agama Kristen. Jadi pemakaman, proses pemakaman seperti ini sudah benar-benar ditinggalkan, cuy. Oke lah, gue mau balik lagi ke depan. Dan akan menjadi sebuah perjuangan lagi balik melalui lubang ini, men. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Ya Allah. Gue serba salah kalau naruh tas di belakang. Tas gue kotor, kena ini apa, atap. Kalau gue nggak naruh tas di belakang, aduh, punggung gue yang kena. Tajem banget ini. Gila, punggung gue kena ini nih. Tajem. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kayaknya sih ya harusnya tiarap. Cuma karena gue cuma bawa baju satu, kalau gue tiarap bakal kotor. Aduh. Oke. Susah banget, men. Bener-bener ya. Butuh effort lebih. Butuh. Perjuangan untuk bisa menggapai goa tengkorak yang ada di desa Kasungai ini, cuy. Tapi bagaimanapun ya, semua hal yang sudah gue lewati, gue jalan tadi dari Amuntai menuju ke Amuntai Kalimantan Selatan. Lu bayangin ya, gue jalan dari Amuntai Kalimantan Selatan menuju ke Kabupaten Paser ini. Ini udah beda provinsi, ini di Kalimantan Timur. Gue tadi jalan jam 1 siang dan sampai gua tengkorak ini, gue tadi nyampe jam 9 malam. Istirahat sejenak dan sekarang ini sudah jam 23.54. 5 menit lagi atau 6 menit lagi masuk tengah malam. 8 jam perjalanan, tapi semua terbayarkan dengan indahnya lokasi ini, cuy. Gila. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, gue bisa melihat langsung tengkorak-tengkorak manusia yang usianya sudah ratusan tahun, dan gue bisa memegang langsung, men.
Semoga tenang di alam sana ya. Gue bisa pegang tulang-tulang tangan. Ih, ada bacaannya. Apa ini? Samanan Lolo Heidir. Samanan Lolo, apa nih maksudnya Samanan Lolo? Gak paham gue. Ternyata ada tulisan-tulisannya ya. Coba yang ini ada tulisan gak? Gak ada. Ini juga. Wow. Bayangin deh, usia tengkorak ini sudah ratusan tahun. Yang ini lihat deh. Sisa setengah begini. Oke. Ya, kayaknya cukup sekian review gue di dalam gua tengkorak ini. Gue mau keluar lagi. Pengap banget di sini. Gue udah keringetan parah. Oke. Gue mau turun lagi ke bawah, men. Lumayan melelahkan. Mandi keringet gue di sini. Tapi ya udahlah ya. Tempat ini benar-benar memuaskan, menambah pengalaman dan benar-benar eksotis banget, cuy. Oke lah teman-teman, kayak segitu dulu vlog gue pada malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton vlog ini dari awal sampai terakhir. Kasih gue jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video gue seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, support gue dengan cara klik subscribe supaya channel semakin berkembang dan terus menghibur. Seakhir kata, nama gue Davi dari Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Salam Bucin TV. Peace.